Assalamualaikum. Nama saya Vidaus Putra. Saya daripada company Data and Roses Sdn Bhd. And kita berlokasi di Setia Alam dekat dengan Shah Alam je. Saya berumur 31 tahun tahun ni. Okay. And then kita baru je tubuhkan company ni 6 bulan yang lepas. Tapi company Data and Roses ni bukannya start memang terus buat apps buku 35, tapi kita lebih fokus pada software house. So kita ambil job daripada ramai klien yang nak buat mobile apps dengan website juga. So masa kita mula-mula start apps buku 555 ni, ataupun nama lain ni buku 35 lah kan, kita rasa macam dekat dalam dunia ni ada orang dah buat dah apps hutang yang mana famous jugalah kan, which is Splitwise contohnya. And then ada Debtbook, and then ada satu apps ni daripada Israel yang kita pun tak faham bahasa apa, and ada satu lagi apps daripada China. So semua apps ni buat semua apps hutang, tapi kebanyakannya fokus pada negara masing-masing. So kita sendiri ada satu trademark di negara kita, and bukan sahaja Malaysia sebenarnya kan, kita punya trademark dekat Asia sendiri. Kita ada buku 35 yang memang mak kita guna, atuk kita guna dulu, so toke-toke kedai selalu guna untuk rekod hutang. So setiap kali orang pergi shopping kat dia punya kedai, dia akan cakap masuk buku dulu, toke, nanti saya bayar. So kita come up lah dengan idea buat apps untuk rekod hutang dulu. So akan datang, kita akan jadikan apps ni satu application yang semua orang akan guna untuk tujuan business personal dengan secara berkumpulan lah dengan geng-geng dia kan. Untuk company Data and Roses ni, saya cuma salah seorang co-founder. So saya ada lagi dua orang co-founder. Seorang lagi nama dia Arif Putra, dia adalah CTO kepada company kita. And then seorang lagi adalah Ahmad Rushdan. So semua ni sebenarnya geng kita dah lama dah. Macam Arif ni, saya dah pernah buat business dengan dia banyak kali dah, partner dengan dia. And then Rushdan pun sama juga, cuma sebelum ni untuk business yang berbeza. So sekarang kita dah combine buat satu company yang sama. Time tu lah kita start buat apps buku 35 ni. Kalau nak cakap pasal staff yang lain, kita ada beberapa staff lagi. Kita ada Fidaus Zainal, ataupun kita panggil dia Ki Hong. So dia ni buat mobile apps juga. And then kita ada Hamizan, ataupun nama lain dia Mijan. Dia ni banyak in charge untuk IT support. And kita ada Zinyi. Okay, another friend lah, yang dia ni memang fokus pada business development. So yang lain-lain kebanyakannya intern saja. So apps buku 35 ni yang buat dia jadi fenomenal tu, satu is about nostalgic kot. Ramai orang rasa apps ni nostalgic, and bila dia nampak apps ni ada dekat dalam phone, even orang tua yang umur 50 kan, semua orang tua pun dah ada phone sekarang. So semua orang tua ni pun start download dan start guna. Ada satu uncle yang kita jumpa dekat Hong Kong. So uncle tu cerita dia sendiri memang guna buku 35 masa dia muda, and sampailah sekarang. So dia cakap setiap orang anak dia yang lahir tu, dia akan ada satu buku 35 untuk rekod semua hutang-hutang anak dia tu, supaya satu hari nanti dia boleh claim dengan anak dia, dia cakap. So itu satu cerita lah kan. Tapi kalau nak cakap benda lain, is buku 35 kita launch pada bulan March 2018, and kita dah berjaya dapat lebih kurang sampai tarikh hari ni lah 70,000 downloads. Cumanya kita sekarang ni ada active user lebih kurang dalam 20,000 active user saja. So kebanyakan orang yang guna apps kita ni request untuk ada lagi banyak function lagi, supaya dia akan betul-betul simpan apps tu dan maintain. Kalau nak cakap pasal kelebihan apps tu, kenapa ramai orang suka apps buku 35, bukan sebab nama buku 35 tu saja kan, tapi dia sebab kita punya UX tu, user experience untuk apps tu sendiri. So orang rasa apps tu kelakar. Ini kebanyakan komen ataupun review lah yang ada dalam Play Store ataupun Apple Store. So semua review cakap apps ni kelakar, apps ni betul-betul macam berborak dengan manusia. And then macam apps kita ni kuat nganjing, kuat bahan. So macam-macam lah orang cakap pasal apps kan. So semua benda tu yang kita betul-betul fokus. Yes, ramai yang cakap kenapa buat dalam bahasa Melayu, sebab kita ada juga user daripada Singapore, daripada Brunei, Indonesia. So ada juga yang nak guna dalam bahasa Inggeris, tapi buat masa sekarang ni apps tu kalau kita guna bahasa Inggeris lah kan, boring gila. Memang macam cakap dengan komputer je. So akan datang ni kita akan improvise, kita akan make sure dalam bahasa Inggeris pun dia akan ada apa orang cakap, elemen kelakar tu. And then dalam bahasa Cina pun kita akan buat elemen kelakar tu. So banyak lagi bahasa-bahasa lain. In fact kita ada plan untuk buat dalam dialect. So dalam Malaysia sendiri kita ada dialect Kelantan, kita ada dialect Kedah. So semua orang boleh pilih semua benda tu. Antara sebab lah kenapa orang luar Malaysia guna is, number one, dia pun ada exposure juga dekat nama buku 35 tu sendiri. And then number two is, yes, kita punya UX tu, kita punya bahasa, penggunaan bahasa kita very laid back, relax je, chill je. And then saya rasa benda lain yang orang suka guna buku 35 sebab first kali kita simple.
yang dari segi design sebenarnya sangat senang nak faham. Okay. Cumanya kalau akan datang ni, bulan 9 ni, apa yang akan membezakan apps buku 35 dengan semua apps hutang yang ada dekat seluruh dunia ni is kita akan mula menerima pembayaran melalui apps tu. Maksudnya kalau ada orang hutang dengan kita, kita boleh request duit tu daripada dia, dia akan dapat notification melalui SMS ke WhatsApp, email, and dalam notification tu akan ada link yang dia boleh klik and terus bayar online direct kepada siapa yang dia pinjam duit tu. Kalau ikut experience kita orang lah kan, setiap kali kita tanya orang yang berumur 20 tahun ke bawah, memang tak ada seorang pun yang tahu pasal buku 35. Kalau 20 tahun ke atas, katalah 20 hingga 30, adalah sikit-sikit yang tahu. Tapi kalau 30 ke atas, majoriti tahu. So, kalau nak cakap pasal target tu sebenarnya, kita target lebih kepada orang yang berumur 30 sampai 40. And kebanyakannya kita target orang yang mengutip hutang. Sebab buku 35 ni dicipta memang untuk orang yang mengutip hutang, orang yang memerlukan hutang. So kebanyakan customer kita, dia kadang-kadang tu ada satu user kita ni, hutang yang dia kumpul lebih daripada RM100,000. And then bukan daripada seorang lah kan, dia kutip daripada lebih kurang 50 orang ke 100 orang. So dia ada masalah macam mana nak kutip daripada semua orang ni secara, pun cakap secara berdisiplin, tanpa terlupa, tanpa terlepas tarikh. And yang penting sekali, dia nak collect semua RM100,000 yang orang hutang dia tu. So kebanyakan, kalau nak cakap pasal target kita lah, target kita adalah orang yang nak kutip hutang. Kalau nak cakap pasal dari segi marketing, antara benda yang kita plan lah, kita plan nak buat partnership dengan semua agensi-agensi yang ada kat Malaysia dulu. Contohnya kita ada PTPTN, kita ada AKPK, kita ada PPIM. Okay, so tiga agensi ni yang paling famous lah dekat Malaysia kan. So kita plan untuk collaborate dengan dia untuk tolong orang Malaysia record hutang secara berdisiplin. Itu satu. And then dari segi lain, kita adalah contact few influencers juga untuk buat partnership. So maknanya dari segi marketing secara dekat social media tu dengan semua influencers ni. Tapi dari segi lain, kita ada juga plan nak pergi ke sekolah-sekolah ke IPT ke untuk bagi financial awareness pasal hutang. Saya rasa sepanjang proses buat apps buku 35 ni, problem yang paling besar sekali is kita tak dapat beri commitment 100% kat apps tu sebab kita masih lagi perlu, apa orang cakap, kita ada operation expenses yang kita nak cover kan. So company Data & Roses tu sendiri terpaksa ambil banyak job. So bila ambil banyak job, kita tak ada masa yang betul-betul untuk fokus kat apps. So apa yang jadi kat sini, apps tu lambat nak grow. So bila lambat grow, lambatlah kita nak betul-betul puaskan hati semua user kita. So contohnya, user dah request macam-macam function baru. Semua function tu penting and majority yang minta. So bila kita lambat follow apa yang dia nak, jadilah apps tu orang uninstall sebab orang rasa ni je function yang ada. Tapi itulah, akan datang ni bulan 9 kita target, kita dah akan launch semua function-function baru ni, social especially, supaya dia lagi senang nak berinteraksi lah dari segi hutang ni kan dengan kawan-kawan dia. Apps buku 35 ni, since ramai yang minta untuk request duit daripada orang yang hutang dengan dia tu, so kita nak ada function tu lah. So apa yang kita plan adalah kita akan ada mungkin fee, berapa jumlah yang dia kena bayar setiap kali ada orang bayar hutang tu melalui dia. Maknanya kalau katalah ada orang hutang dengan dia RM1,000 dan orang tu bayar dekat dia melalui apps kita, so kita akan charge certain amount lah daripada RM1,000 tu. Maknanya kita target cara buat duit daripada situ. Itu satu. Nombor dua, kita ada monthly subscription juga. Kita akan ada extra features lagi. Kalau kita dah ada buku 35, kita akan ada mungkin yang pro account pula nanti. So pro account ni akan ada extra features yang mana kalau dia guna, dia akan ada banyak lagi benefit-benefit lain yang kita tengah plan lagi untuk collaborate dengan bank. So mungkin ada personal loan yang dia boleh buat. So daripada situ kita ada credit scoring apa semua juga. So semua user yang bayar untuk pro account ni, dia akan dapat extra benefit berbanding dengan free user. Tapi free user boleh guna semua function yang kita dah ada. Maknanya yang akan datang yang social ni pun semua akan ada dah. So free user boleh start collect hutang dan juga bayar hutang melalui apps, no problem. Tapi yang mana yang guna pro account akan dapat banyak lagi extra-extra benefit yang lain juga. Benda yang paling penting sekali, kita fokus bulan September dia lah kan. Kita nak launch social features. You dah boleh start connect dengan kawan-kawan you through apps tu. You boleh request hutang melalui apps tu juga and kawan you boleh approve. And benda yang kita nak terap dekat sini, yang mana paling penting sekali lah kan, dekat Malaysia ni orang berhutang tapi tak pernah pun ada black and white. So hutang semua cakap mulut, janji nak bayar bulan depan tapi senyap sampai ke tahun depan. So apa yang kita nak buat is ada black and white tu, at least dalam apps. So ada janji apa semua, ada, maknanya kita akan buat direct debit juga. So katalah A hutang dengan B,
B akan collect hutang secara bulan-bulan daripada A. So A akan automatically duit tu tolak daripada account bank dia secara automatik setiap bulan juga. So benda tu yang kita plan nak buat juga. And then sebenarnya akan datang tu kita ada banyak lagi lah plan. Kita ada plan untuk buat POS system. Kita kalau boleh nak hidupkan balik suasana yang kita boleh pergi kat kedai makan, kedai uncit ke, kita boleh cakap, okay, masuk buku. Most probably chatting tu bukan lah kan, sebab tu terlalu social sangat. So social yang dimaksudkan sini adalah dia boleh interact dari segi financial tu. So katalah I nak hutang dengan you, I kena download apps tu juga, and then I kena request dengan you RM100, and then I kena bagi tahu terus I akan bayar dalam masa berapa bulan. So dekat situ orang yang I nak pinjam tu, dia akan approve je sama ada dia nak ke tak nak, and then semua benda tu akan di record dalam apps masing-masing. So kita dah ada overview dah berapa kita hutang orang and berapa orang hutang kita juga at the same time. So benda ni yang kita plan untuk make sure semua kalau boleh semua orang Malaysia lah betul-betul guna apps ni untuk record segala hutang je lah. Pengalaman user kita pasal hutang, antara yang cerita tadi lah, ada yang dia punya rekod hutang tu sampai beratus ribu. Okay, and then dia cakap dia sendiri pun tak sangka yang hutang dia total banyak macam tu. So apa yang jadi sebenarnya, kita banyak bagi pinjam duit ke orang, kadang-kadang RM10, kadang-kadang RM5, and kita tak ambil berat sangat sebab jumlah tu kecil. Tapi sebenarnya bila kita start record dan tulis semua benda tu, kita akan dapat tahu yang sebenarnya orang hutang kita dekat RM1,000, dekat RM10,000, and benda ni semua penting. Yang lagi problemnya pula, disebabkan kita bagi hutang RM5, RM10 ni, kita jadi segan nak minta orang tu. And kalau kita cakap pun kat kawan kita pasal hutang RM5 tu, dia akan cakap, alah kau ni RM5 pun nak kira dengan aku kan. Tapi itulah, kalau kita tengok dekat culture dekat luar Malaysia, kat Western contohnya kan. So apa yang jadi, setiap sen tu dikira. Sebab tu ada apps yang macam Splitwise tu, yang betul-betul boleh keluar pergi makan, kita akan betul-betul bahagi catu duit tu. Tapi kalau dekat Malaysia, kita kat meja makan, semua orang berbuat nak bayar ataupun semua orang berbuat tak nak bayar lah, salah satunya kan. So kalau ada beza sikit pun kita macam halalkan je. Ha, so kita banyak guna konsep macam tu lah. Bagus lah kan, niat baik. Tapi dari segi personal kita, kalau benda ni jadi 1,000 kali dalam hidup kita, kita dah ada lebih kurang RM5,000 hutang lah. So tu satu case lah kan. And then dari segi lain pula, kita ada banyak problem yang paling utama sekali lah dalam kita punya case user. Dah bagi pinjam duit ke orang, lepas tu bila contact balik orang tu, senyap. Okay, and then dia block WhatsApp, and then dia block call. Dia block betul-betul lah, maknanya kita tak boleh call dia. And then kita try call dia guna phone orang lain, dia dapat tahu, dia block juga. And then kita tengok dia upload dekat Instagram, dia pergi holiday kat overseas lah, kat sana sini lah. Hutang RM300 je, tak mampu bayar. Tapi tiket flight RM3,000 dia boleh belilah. So itu antara kes-kes hutang yang ada juga lah kan. So kalau personally pula pasal hutang ni, yes, kita semua pun ada hutang juga. Kadang-kadang kita pinjam dengan mak, kita pinjam dengan ayah. Anak saya ni buat bisnes, kadang-kadang pinjam dengan kawan bisnes lain untuk cover apa-apa je operation yang tak cukup kan. So kita perlukan jugalah reminder tu. So saya sendiri, kalau saya tak guna apps yang sedia ada ni, sebelum ni saya akan guna Google Sheet. So semua hutang ni saya akan record dalam Google Sheet. Tapi problem dia is, kita bayar melalui online, tapi kita terlupa nak record kadang-kadang. Kadang-kadang tu kita bayar guna phone and kita tak ada masa nak buka Google Sheet tu guna phone, kita terlupa. So tak berlaku record tu. So kalau boleh lepas ni, kita nak hutang tu dibayar, tapi automatically terus ada sistem yang record yang kita dah bayar. So last word saya untuk semua orang kat Malaysia ni, jangan berhutang. Okay? Kalau berhutang, gunalah apps kita, Buku 35, untuk record. Make sure benda tu semua betul-betul secure and ada black and white lah yang penting kan. Kau hutang orang, kau kena record lah, lagi satu yang paling penting. And then last word saya is, ingatlah Buku 555 sebelum Buku 5.